memberikan view of what was very excellent and direct to the point. Yes, whatever we can do more, we will do more. Thank you very much. And we are not the only friends, we are brothers. I hear from very close India here a lot. Menteri Pertahanan RI yang juga Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo kepada MBS dan Raja Salman, serta mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat mereka kepada dirinya sebagai Presiden terpilih. Diskusi berfokus pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, kerjasama di berbagai bidang, dan strategi untuk mendukung serta mengembangkan hubungan tersebut. Prabowo dan MBS juga membahas situasi global terkini, termasuk kondisi di Palestina. Prabowo menegaskan bahwa Arab Saudi adalah mitra utama Indonesia dalam menangani isu-isu regional dan global. Prabowo mengatakan, "Saya mengapresiasi ketegasan kepemimpinan Arab Saudi yang termasuk upaya promosi perdamaian dan stabilitas di Palestina yang merupakan isu yang sangat penting bagi kita." Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan dukungan Indonesia terhadap Palestina di KTT Call for Action untuk Gaza yang diadakan di Amman, Yordania, dengan menekankan perlunya tindakan bersatu untuk mencapai gencatan senjata yang segera dan permanen. This calls for an immediate ceasefire and subsequent phases leading to a real and lasting solution to the Palestine issue. Indonesia is ready to contribute to all efforts. Indonesia juga mendesak Israel untuk mematuhi perintah Mahkamah Internasional, mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB, dan mendukung pekerjaan kemanusiaan di lapangan, termasuk dukungan terhadap UNRWA. Prabowo menekankan pentingnya kepemimpinan MBS dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan untuk Palestina. Dia juga mengapresiasi hubungan perdagangan yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi yang tetap positif meskipun adanya ketidakpastian global. Prabowo mendorong peningkatan perdagangan bilateral melalui eksplorasi peluang baru, termasuk perdagangan produk industri pertahanan, teknologi pertanian, industri halal, dan industri kreatif. Dalam hal pengelolaan haji dan umrah, Prabowo menyampaikan terima kasih atas peningkatan kuota haji sebanyak 20.000 untuk tahun ini, dan implementasi inisiatif Rut Makkah yang memudahkan jamaah Indonesia. Di sisi lain, MBS mengapresiasi hubungan erat antara kedua negara, dan menekankan pentingnya meningkatkan kerjasama ekonomi dan investasi dengan Indonesia. Ia juga menyoroti perlunya mencari solusi untuk masalah Palestina, di mana gencatan senjata masih memerlukan kesepakatan lebih lanjut.